Sebagai upaya menambah pemahaman ilmu agama sekaligus sebagai ajang mempererat tali silaturahim, MTA Perwakilan Musirawas menggelar kajian gabungan. Kajian gabungan berlangsung pada Senin sore, diikuti ratusan peserta warga cabang dan warga binaan MTA se-Kabupaten Musirawas. Selain dari warga MTA Musirawas, kajian gabungan juga dihadiri oleh sebagian warga MTA Perwakilan Muko-Muko, MTA Perwakilan Rejang Lebong, cabang Pondok Kopi, serta binaan Napal Putih. Pengajian gabungan bertempat di gedung MTA Perwakilan Musirawas yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kilometer 16, Desa Pedang, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Hadir sebagai pemateri kajian ialah Ustadz Insinyur Agus Haryanto. Dalam paparannya, Ustadz Agus membahas materi terkait amalan soleh dalam Islam. Dengan adanya kajian gabungan ini, diharapkan warga MTA dapat semakin mendalami pelajaran agama Islam untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Nurwanto Adi Cahyono melaporkan.